Jumpa lagi di channel ulasan film-film terbaru dan recommended untuk teman-teman semua. Semoga ulasan kali ini dapat memberikan rekomendasi film yang layak ditonton dan memberikan kepuasan bagi kalian semua. Awal kisah di mana peradaban dunia telah diketemukan sebuah chip yang dibuat oleh seseorang bernama Dr. Xiao. Chip tersebut ditanamkan ke dalam tubuh manusia sehingga dapat mempengaruhi genetik dan dapat dikendalikan. Adapun percobaan awal chip tersebut digunakan oleh seseorang bernama Xiao Yu, dengan adanya chip yang ditanam ke dalam tubuhnya maka Xiao Yu menjelma menjadi sosok manusia super. Sayangnya kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yu dimanfaatkan oleh seseorang bernama Mick, sehingga Xiao Yu menjelma menjadi sosok pembunuh yang tangguh. Mick adalah sosok pimpinan sebuah korporasi di mana chip tersebut dikembangkan. Dia mempunyai ambisi untuk menguasai dunia dengan keberadaan chip tersebut, namun ambisi itu belum dapat diwujudkan karena para petinggi korporasi tersebut menyembunyikan kode untuk dapat mengaktifkan chip tersebut. Para petinggi yang mengamankan kode tersebut adalah Mr. Mo dan Dr. Xiao, dibantu oleh seseorang bernama Eno yang merupakan sosok tangguh, karena dia juga mempunyai chip di dalam tubuhnya. Untuk mendapatkan kode chip tersebut Mick memanfaatkan Xiao Yu, karena Xiao Yu menurut Mick adalah sosok yang dapat diandalkan. Awalnya Xiao Yu menolak keinginan Mick, hanya karena anak dan istri Xiao Yu disandera dan akan dibunuh apabila Xiao Yu menolak keinginan Mick, akhirnya Xiao Yu memenuhi permintaan Mick. Even a top killer had a weakness. What a pity. Di awal misinya dimulai dari menemui seseorang bernama Ye Yan, yang berprofesi sebagai reporter yang sangat kritis terhadap sepak terjang Mick dengan korporasinya. Dari Ye Yan diperoleh informasi bahwa penyelidikan yang ia lakukan mengarah pada Eno dan Mr. Mo. Hal ini dilakukan oleh Ye Yan dikarenakan seluruh anggota keluarganya telah dibunuh oleh Eno 18 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan karena ayah Ye Yan adalah seorang jurnalis yang kritis terhadap korporasi ex-pimpinan Mick. Oleh sebab itu Ye Yan berusaha untuk membalas dendam kepada Eno yang telah membunuh ayah dan ibunya. Namun setelah berhasil membunuh Eno dan ketemu Mr. Mo yang ternyata juga bergabung dengan Dr. Xiao, di sini Ye Yan dan Xiao Yu mendapatkan penjelasan bahwa semua ini mereka lakukan semata-mata untuk melindungi kode pengaktifkan chip supaya tidak jatuh ke tangan Mick.
Di sini juga terungkap jati diri Xiao Yu yang ternyata adalah anak dari Dr. Xiao, di mana percobaan chip pertama yang ditanam ke dalam tubuh Xiao Yu adalah untuk menyelamatkan nyawa Xiao Yu karena sejak lahir Xiao Yu mempunyai kelainan jantung, sehingga dengan adanya chip tersebut nyawa Xiao Yu dapat tertolong. Come with me. What are you doing? 这里的IP我是黑不进去了，应该是一台超。 它的防火墙设计比 CIA code fall into his hands. How many people would become his slaves? Friends appeared with Xiao Yu. Trust are the basic principles of our corporation. And how does it feel to temper the system? So what if you kill me? Stop.
公司，当时那个小孩身上鲜血，到最后得到了什么结果？端系统设置了自爆程序，需要现场。 I can control them and their power. Bobo，你那生不熟死的地狱，你知道吗？当时为你做第一代偿，夜以继日研究新技术，我委托你张明做杀人武器。 就会被他控制，所有的人都万劫不复。你不要酿成大错。女儿和她母亲的性命，比那死去的人还要痛苦。儿子。System connection successful. Please enter. Xiaoyu's not dead. What are you I so? I said no. I have already developed. Di akhir cerita, Xiao Yu dapat menggagalkan misi Mick untuk mengaktifkan chip tersebut sekaligus membunuh Mitch. Xiao Yu pun dapat menyelamatkan anaknya. Kejadian ini memakan korban Ye Yan di mana dia tewas di tangan Mick. Sedangkan istri Xiao Yu masih digunakan sebagai kelinci percobaan oleh anak buah Mick yang masih selamat. Demikian alur cerita film Ultimate Code, semoga berkenan di hati kalian semua. Terus dukung channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ciao.